ini yang Fortun, yang Fortun. Fortun, Fortun. Ya belakangnya Pro, belakangnya Pro. Nanti di sini Pak ya. Tapi yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk berkenan mengunjungi tenda Satgas Kementerian PUPR. Sebagian besar kita pakai gravitasi, Pak. Inovasi kita berada di sini sekarang adalah bagian luarnya, Pak. Di dalamnya sarung tidak ada, kemudian WC-nya di sini. Namun mungkin teman-teman sedang mengeksplor supaya walaupun sederhana ini sudah ada pembagi-pembagi. Jadi lantainya ini, Bapak, kita sedang mengeksplor itu lantainya adalah lantai semen dulu, Bapak, tidak pakai porselen. Nah, dari yayasan Bunda Suci yang akan dibangun di sini namanya Lena rumah yang turun kamera dong, kamera tolong turun sana. Ini tipe yang baru, sedikit berbeda dengan yang di Tom itu. Mau Bapak, 36 Bapak, tipenya 36, suasananya
Pada sini kami persilahkan kepada Bapak Menko Polhukam Republik Indonesia serta tamu hadir undangan yang lainnya untuk dapat menempati duduk. Kami persilahkan untuk dapat menempati tempat duduk serta rekan-rekan media mohon untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Wiranto SH. Yang kami hormati Menteri ATR BPN Bapak Sofyan Jalil. Yang kami hormati Kepala BNPB Bapak Letjen TNI Doni Monardo. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Lamakarate MSI. Yang kami hormati para pejabat eselon 1 Kementerian dan Lembaga Republik Indonesia. Yang kami hormati anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Sigi Bapak Irwan Lapata. Yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Sigi. Yang kami hormati pimpinan Yayasan Buddha Suci Indonesia beserta rombongan. Yang kami hormati para tokoh masyarakat Kabupaten Sigi serta Bapak Ibu tamu hadir undangan yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini, Senin 1 Juli 2019, kita dapat berkumpul di tempat ini guna menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan huntap di Desa Pombewe, Kabupaten Sigi. Selanjutnya, Bapak Ibu tamu hadirin undangan yang kami hormati, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon hadirin untuk berdiri. Thank you.
untuk duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Ustadz Abjang Jauhar. Bapak Ibu hadirin yang sama dirahmati Allah, untuk mendapatkan keberkahan acara kita pada kesempatan di siang hari ini, saya mengajak kepada segenap kita yang hadir untuk menundukkan hati kita seraya bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan dan perkenankan kepada saya untuk memimpin pembacaan doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan penuh kerendahan hati kami bersimpuh dan bersujud di hadapan-Mu ya Allah, mempersembahkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu. Engkau Maha Pencipta alam semesta ini. Engkau yang mengatur alam serta seisinya. Dan Engkau pula ya Allah menentukan segala-galanya. Oleh karena itu ya Allah, hanya kepada-Mu kami berserah diri dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami. Pernyataan syukur hanya kehadirat-Mu ya Allah kami persembahkan, karena atas izin serta perkenan-Mu ya Allah, pada hari ini kami hadir pada acara peletakan batu pertama hunian tetap. Semoga acara yang hikmat ini menjadi awal yang baik dalam rangka ikut memberikan kontribusi pembangunan bangsa dan negara, dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya kami masyarakat Sigi dan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya. Allahumma ya Allah, ya Rabb, jadikanlah acara ini sebagai titik awal pengabdian kami dalam rangka ikut mensukseskan pembangunan, dan jadikanlah di antara kami ya Allah saling mengisi kekosongan, melengkapi kekurangan, tolong menolong dalam kebaikan, sehingga fungsi dan tujuan hunian tetap bisa terwujud dengan segera. Jadikan pula ya Allah kami saling merajut kebersamaan, mempertautkan tali silaturahim, agar negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma arinal haqqa haqqa warjukun ajitiba'ah, wa arinal batilan batila warjukun ajitinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran dan bimbinglah kepada kami iman kami untuk senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran. Perlihatkan pula kepada kami ya Allah kezaliman dan kemaksiatan, dan berikanlah ketekungan iman kami ya Allah untuk senantiasa menghindari kezaliman itu. Allahumma ya Allah, ya Rabb, perkenankanlah doa kami, karena sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Terimalah taubat kami, karena sesungguhnya Engkau ya Allah Maha penerima taubat, Maha pengasih lagi Maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu tamu hadirin undangan yang kami hormati. Bersama-sama kita akan mendengarkan laporan Kepala Satgas Kementerian PUPR. Dengan hormat kami mengundang kepada Bapak Dr. Insinyur Ari Setiadi Murwanto MSJ, dipersilakan. Yang sangat kami hormati dan banggakan, Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Menteri ATR BPN, Bapak Kepala BNPB, Bapak Gubernur Sulawesi Tengah yang pada siang hari ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Provinsi, Bapak dan Ibu Dirjen, Bapak-Bapak dan Ibu Deputi, Bapak Wali Kota Palu, Bapak Bupati Sigi, Bapak Bupati Donggala, dan Bapak Bupati Parigi Mutong, Bapak dan Ibu dari Yayasan Buddha Suci, hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Izinkan saya atas nama seluruh teman-teman dari kementerian dan lembaga yang bekerja dalam satu tim rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah ini melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kawasan Humtak Pombewe di Kabupaten Sigi ini merupakan satu dari tiga kawasan relokasi utama Humtak. Jadi di lain lokasi ini kita punya di kawasan Duyu dan kawasan Tondo Talisi. Bapak dan Ibu semuanya, di samping tiga kawasan Humtak utama ini akan ada lebih kurang 18 Humtak satelit, Bapak dan Ibu semuanya, yang berada di Kabupaten Donggala dan Sigi. Pertanyaannya adalah kenapa ada Humtak satelit, Bapak dan Ibu semuanya? Jadi izinkan kami menyampaikan bahwa lokasi bencana di Sulawesi Tengah ini sangat tersebar, Bapak dan Ibu semuanya. Dan beberapa masyarakat yang terdampak di lokasi-lokasi yang agak jauh dari lokasi Humtak utama ini, mata pencarian utamanya adalah bertani dan nelayan, Bapak. Sehingga hari ini adalah 104 hektar dan akan mampu menampung lebih kurang 150 unit rumah. Di lokasi ini akan segera dibangun, yang pertama adalah 1.000 rumah hunian yang ekonomis, nyaman, dan indah oleh Yayasan Buddha Suci. Selanjutnya akan dibangun 500 rumah instan sederhana sehat oleh pemerintah. Mohon maaf, walaupun namanya instan, tapi kami harus melakukan lelang dulu, Bapak. Jadi baru 2 bulan dari sekarang fisiknya ada dibangun di lokasi di sebelah utara sana, Bapak. Bersamaan dengan proses administrasi pelelangan tersebut, Kementerian PUPR dan Yayasan Buddha Suci akan memberikan dukungan tim ahli kepada Pemda untuk melaksanakan LARAP, Land Acquisition and Relocation Action Plan, dan penyusunan UKL UPL, Pak. Jadi bersamaan mengenai hal tersebut, kami di sini mendapat wanti-wanti dari Bapak Menteri PUPR dan dari Pak Dirjen Cipta Karya bahwa untuk hal ini yang harus di depan adalah Pemda, Pak, karena Pemda yang, jadi kami akan menyediakan tenaga karena ini menjadi sangat penting. Bapak Menko, Bapak-Bapak Menteri, Bapak Kabadan, dan hadirin yang terhormat, walaupun secara prinsip tim PUPR telah mendapatkan izin awal untuk mengembangkan
lebih lanjut kawasan Pombewe ini hingga lebih kurang 362 hektar. Jadi kami telah mendapatkannya dari Kementerian ATR BPN. Namun kami akan sangat hati-hati dan melihat hasil dari larap tersebut, Bapak. Jadi kami hanya akan membangun berapa jumlah real rumah yang dibutuhkan, Bapak, supaya semuanya bisa dimanfaatkan dengan baik. Air minum untuk kawasan Pombewe ini akan diambil dari Sungai Paneki, lebih kurang 5,8 km di barat di timur laut dari lokasi ini, dengan debit lebih kurang 440 liter per detik. Jumlahnya cukup besar karena kami juga harus mengakomodasi pemukiman-pemukiman yang ada agar tidak ada konflik masalah air, karena air di sini sangat terbatas. Di samping pembangunan huntap dan sarana-prasarana dasar pendukungnya, di Kabupaten Sigi saat ini juga sedang dan akan dilakukan rehabilitasi irigasi Gumbasa tahap 1 seluas lebih kurang 1.070 hektar, karena masyarakat di sini sebagian besar kehidupannya dari pertanian. Kemudian segera menyusul tahap 2 seluas 4.000 hektar. Kemudian pengendalian aliran debris di Sungai Salua dan Sungai Bangga. Sebetulnya kami sangat berharap mengajak rombongan Bapak Menko dan teman-teman melihat semuanya ke Bangga. Namun demikian karena keterbatasan waktu Bapak Bupati Sigi selalu menelpon ke kami, Bapak. Namun demikian mohon bersabar, kami sedang melakukan desainnya, Pak. Begitu plates-nya ditandatangani, kita akan mulai fisiknya di lapangan. Yang berikutnya adalah perbaikan ruas jalan Malupi Simoro, Kulukumba Kalawara, Biromaru Palolo, kemudian akses Huntap dan Kalawara Kulawi, serta akses ke Danau Lindu. Dan ini masih dalam proses lelang, Bapak. Jadi mohon maaf kalau tadi jalannya kurang baik, itu akan semuanya akan diperbaiki, Bapak. Demikian yang dapat saya laporkan. Selanjutnya, kami memohon kesediaan Bapak Menteri Koordinator Bidang Polhukam berkenan melakukan peletakan batu pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Satgas Kementerian PUPR, Bapak Dr. Insinyur Ari Setiadi Murwanto, MSC. Selanjutnya, sambutan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam hal ini akan diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan hormat kami mengundang kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Lamakarete, MSI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejahtera selalu buat kita sekalian. Om Swastiastu. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohon maaf Bapak Gubernur, Bapak Dr. Andes Haji Longki Janggola MSI, yang pada hari ini belum bersempatan hadir dan menugaskan kepada saya untuk mewakili sekaligus membacakan sambutan pada acara peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap Yayasan Buddha Suci Indonesia pada lokasi Desa Pombewe, Kabupaten Sigi. Yang saya hormati Menteri Koordinator dan Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Wiranto SH. Yang saya hormati Bapak Menteri ATR BPN. Yang saya hormati Bapak Kepala BNPB. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Bupati Sigi, Wali Kota Palu yang sempat hadir bersama-sama kita. Yang saya hormati Pimpinan Yayasan Buddha Suci Indonesia. Yang saya hormati, mohon maaf, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili. Para pejabat pemerintah, pimpinan badan usaha, lembaga kemanusiaan dan mitra kerja, para tokoh masyarakat,
relawan, rekan-rekan jurnalis, dan seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mengikuti acara peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap untuk kedua kalinya oleh Yayasan Buddha Suci Indonesia. Bantuan ini kami sampaikan oleh masyarakat Provinsi Setengah, khususnya masyarakat Kabupaten Sigi, sangat berarti bagian dari upaya kita untuk menangani bencana 28 September yang lalu untuk percepatan pemulihan, rekonstruksi, dan rehabilitasi gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi, banjir bandang, dan tanah longsor dalam rangka merelokasi masyarakat dari hunian sementara ke hunian tetap. Sesuai dengan data dampak bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Sigi, Donggala, Kota Palu, bahwa kebutuhan hunian tetap bagi masyarakat terdampak yang harus direlokasi sebanyak 33.092 jiwa dengan kebutuhan hunian tetap sebanyak 8.806 unit. Maka diharapkan dukungan bantuan dari semua pihak, baik dari pemerintah pusat dan yayasan, lembaga donor kemanusiaan lainnya, dengan niat yang tulus, ikhlas, dan atas nama kemanusiaan, bukan kepentingan-kepentingan lain, untuk turut serta membantu menolong meringankan beban penderitaan masyarakat Sulawesi Tengah. Insya Allah, apabila ada yayasan lain yang ingin membantu pembangunan hunian tetap, kami pemerintah daerah siap mengarahkan dan memfasilitasi lokasi-lokasi mana saja yang layak untuk didirikan hunian tetap sebagai ganti tempat tinggal warga masyarakat yang rumahnya hilang. Hadirin yang saya hormati, dengan tetapkannya status penanganan dampak bencana Sulawesi Tengah mulai tanggal 24 April 2019 masuk pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga pada masa ini penanganan dampak bencana tentu sangat banyak tantangan yang kita hadapi, khususnya ketersediaan lokasi, alokasi anggaran, penetapan prioritas yang akan dilaksanakan. Olehnya itu pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengharapkan perhatian dan dukungan yang sangat besar dari pemerintah pusat juga kepada lembaga-lembaga donor lainnya. Bapak Ibu hadirin berbahagia, untuk itu pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa penanganan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana Sulawesi Tengah terkait dengan pemberian dana santunan, jaminan hidup, dan pemberian dana stimulan belum dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak yang punya kepentingan. Kiranya dapat memberikan perhatian yang lebih serius agar realisasi pemberian dana santunan, jaminan hidup, dan dana stimulan dapat terlaksana secepatnya. Bapak Ibu hadirin berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga pembangunan hunian tetap, POMBW, bantuan Yayasan Buddha Suci Indonesia dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk kembali kita resmikan bersama sekaligus bisa ditempati warga korban bencana yang hilang tempat tinggalnya. Akhirnya atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya masyarakat Kabupaten Sigi, memohon kesediaan Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, SHMA, berkenan melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap di wilayah POMBW dari Yayasan Buddha Suci Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberkahi dan memudahkan kerja-kerja pengabdian kita semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Lamakarete, MSI. Selanjutnya, Bapak Ibu tamu hadir undangan yang kami hormati. Sambutan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Dengan hormat kami mengundang kepada Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Wiranto SH. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat siang. Yang kita hormati bersama Bapak Menteri ATR, BPN, Kepala BNPB, dan seluruh pejabat kementerian lembaga dari pusat
yang datang bersama saya, yang saya hormati, saya banggakan, Bapak Gubernur yang diwakili Pak Sekda dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Yayasan Buddha Suci. Yang saya hormati, saya banggakan juga para bupati yang hadir, Bupati Sigi, Donggala, Parigi, maupun Pak Wali Kota atau yang mewakili, para tokoh masyarakat, serta hadirin sekalian undangan yang berbahagia, teman-teman wartawan yang saya hormati pula. Pertama-tama, saya mengajak kita sekalian untuk tidak pernah berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dapat berkumpul di sini untuk melakukan satu acara yang baik. Ya, walaupun saya minta maaf tertunda, seharusnya tanggal 26 kemarin, tetapi karena ada beberapa masalah teknis ya di pusat, maka kita tunda sampai hari ini. Saudara sekalian, kalau kita bicara Indonesia, maka secara geografis ya, Indonesia ini berada di salah satu yang dinamakan Ring of Fire, ya, daerah rawan bencana. Sehingga ya kita harus waspada karena setiap saat kita menghadapi bencana alam karena Ring Fire itu. Nah, dalam hal ini saya memberikan apresiasi ya dari Kepala BNPB yang sudah tidak henti-hentinya memberikan sosialisasi, penjelasan, dan pelatihan kepada seluruh masyarakat, instansi lembaga untuk bagaimana menghadapi kemungkinan bencana ini yang datang sewaktu-waktu ya, sehingga akan mengurangi korban yang jatuh. Dan ini saya juga mohon perhatian masyarakat, terutama masyarakat Sulawesi Tengah, karena juga termasuk dari Ring Fire Indonesia untuk setiap saat betul-betul siap ya menghadapi bencana. Mudah-mudahan tidak ada lagi, ya tentunya harapan kita begitu. Ya. Saudara sekalian, untuk bencana di Sulawesi Tengah ini, ya, hari kedua dari bencana itu, tanggal 28 September ya, 2018, saya sudah berada di sini. Ya. Saya menyaksikan sendiri bagaimana ya dampak dari bencana yang ada di sini, baik bencana gempa buminya, tsunaminya, likuifaksinya. Ya, saya menyaksikan betul ya, bagaimana dahsyatnya tatkala alam itu mengamuk. Ya. Saya tidak usah menceritakan ya bagaimana kita merasa sangat pilu, ya sangat sedih ya, menghadapi itu. Tapi yang pasti bahwa ya, saat ini kita sudah merasa pulih kembali. Ya, saya tadi mulai dari lapangan terbang ya, melakukan perjalanan sampai ke tempat ini, saya melihat roda ekonomi sudah berjalan, sudah banyak sekali yang berjualan lagi. Kemudian masyarakat ya sudah mulai hidup kembali, tidak seperti pada saat gempa yang lalu itu. Ya. Saudara sekalian, tapi ya tentunya saya juga mengingatkan bahwa karena wilayah Sulawesi Tengah ini juga masuk jalur sesar, ya, maka jangan lagi ya kita membangun rumah, pemukiman, ataupun pertokoan dan sebagainya di tempat-tempat yang sudah dinyatakan zona merah, ya. Jangan sampai ya, karena akan merepotkan, merepotkan yang bersangkutan maupun merepotkan kita sekalian. Ya, karena pada saat melanggar zona itu, ya, tentunya akan berisiko lebih tinggi daripada kita mencari tempat pemukiman di zona-zona yang aman. Dan lagian, pada saat membangun rumah nanti tentunya harus kita ikuti spesifikasi persyaratan rumah tahan gempa. Ya. Itu tadi ada nama-nama yang sangat cantik ya. Apa namanya tadi? Ada Reina, ya.
ada Rika. Ya. Itu kan cantik, itu kalau perempuan nama itu pasti bayangannya cantik. Ya. Nah, mudah-mudahan rumahnya juga cantik. Ya. Mudah-mudahan walaupun sederhana, ya, tapi cantik. Tapi yang pasti adalah tahan gempa. Ya. Karena sudah didesain dengan spesifikasi tahan gempa, maka ya kita disiplin aja. Ya. Karena saya juga mendengar banyak masyarakat yang ingin membangun rumah yang tidak seperti itu, ya, seleranya sendiri. Ya, tapi saya sarankan ikuti saja. Ya, ya, punya rumah indah tapi nggak aman, apa pilih rumah yang tidak terlalu indah tapi aman. Nah, itu. Tentu kita milih ya yang aman, ya, gitu. Saudara sekalian yang saya hormati, saat ini kita masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Ya, lamanya 2 tahun, ya. Menurut aturannya begitu, 2 tahun. Ya. Nah, di sini tentunya bagi masyarakat yang masih di tenda-tenda pengungsi dan huntara, maka saya mengharapkan program mengenai santunan, ya, uang jaminan hidup, dana stimulan, walaupun huntap sudah dibangun, ini tetap berjalan, tetap kita selesaikan. Ya, saya masih mendengar tadi bahwa ada masalah-masalah teknis ya untuk masalah santunan. Santunan ya praktis sudah selesai lah, nggak ada masalah. Ya, jumlahnya sudah dipastikan dan sebenarnya sudah berjalan, hampir selesai. Hanya untuk uang jaminan hidup yang masih ada sedikit debatable, tapi saya nanti akan rapatkan mudah-mudahan selesai. Dana stimulan untuk perbaiki rumah juga beberapa hal masih perlu dibincangkan lagi. Saya mengharapkan nanti juga dapat kita selesaikan segera. Saudara sekalian, untuk pembangunan rumah tinggal yang tetap, ya, hunian tetap ini, memang ada beberapa tahap. Ya. Tidak sekaligus, karena jumlah 8.000 sekian rumah itu tidak bisa sekaligus dibangun, maka tahap ini akan dibangun beberapa ribu, yang tercatat di sini 3.800, baik oleh Kementerian PUPR maupun oleh Yayasan Buddha Suci. Ya. Di 3 lokasi, ya, di Tondo, Duyu, dan Pembewe. Maka kita akan laksanakan pada hari ini untuk acara groundbreaking atau peletakan batu pertama. Nah, ini jangan sampai kita ikut-ikutan yang dulu, ya. Peletakan batu pertama caranya bagus, megah, habis itu berhenti, ya. Lupa, ya. Apa itu istilahnya apa, mangkrak. Nah, itu kan banyak, kan? Banyak kita mangkrak karena kita hanya terpaku kepada groundbreaking yang megah. Tapi kali ini saya tidak ingin seperti itu. Groundbreaking ini betul-betul hanya merupakan suatu tanda bahwa kita mulai dan memberikan rangsangan kepada seluruh pihak, ya. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, masyarakat, ya, untuk bersama-sama membahu agar semua rancangan kita untuk membangun hunian tetap bagi masyarakat dapat tercapai. Ya. Tanpa kebersamaan kita, tanpa pemahaman kita, tanpa kerjasama kita, tidak mungkin, ya, ribuan rumah dibangun dalam waktu yang sangat singkat. Saya masih melihat masih yang masalah HGB, numpuk lagi dengan masalah land clearing dan sebagainya. Ini kalau tidak ada kelegaan kita, kebersamaan kita untuk mengarah kepada hunian tetap para masyarakat, tidak mungkin bisa selesai. Maka kembali tadi saya mengharapkan agar semuanya dapat dilaksanakan dengan cara-cara, ya, kerja ikhlas, kerja sama, kerja tuntas, ya, dan kerja keras, ya, sehingga semuanya dapat mencapai sasaran yang kita kehendaki. Dan tentunya kita juga mengharapkan agar para pengusaha lokal itu diikutsertakan dalam pembangunan ini. Ya, mengapa? Karena akan bisa mendapatkan income, bisa memutar roda ekonomi daerah, ya, tapi juga akan menghidupkan, ya, para pengusaha-pengusaha di daerah untuk mendapatkan pekerjaan. Ya. Saudara sekalian yang saya hormati,
Nanti kita akan melakukan rapat koordinasi pusat dan daerah dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan hal-hal yang masih belum terselesaikan. Mudah-mudahan kunjungan saya kemari ini dengan banyak kementerian lembaga yang ikut serta dapat segera menyelesaikan masalah-masalah yang masih ya tersisa. Inilah yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini dalam rangka groundbreaking atau peletakan baru pertama. Maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hari ini ya, hari Senin tanggal 1 Juli tahun 2019 pada pukul 12:05, ya, maka pembangunan hunian tetap bagi para korban bencana alam di Sulawesi Tengah dengan resmi saya nyatakan dimulai. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan bimbingan petunjuk kepada kita untuk menyelesaikan tugas yang mulia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Baik, selanjutnya peletakan batu pertama pembangunan Huntap Desa Pongwewe Kabupaten Sigi oleh Menko Polhukam Republik Indonesia. Didampingi oleh Menteri ATR BPN, Kepala BNPB, Gubernur Sulawesi Tengah atau Bapak Sekda Provinsi Sulawesi Tengah, serta Bupati Sigi untuk dapat mendampingi Bapak Menko Polhukam Republik Indonesia untuk melakukan peletakan campuran pasir dan juga semen. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu tamu hadir undangan Bapak Menko Polhukam Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan peletakan batu pertama. Baik. Baik, terima kasih Bapak Menko Polhukam Republik Indonesia. Dan kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami persilakan untuk mempersiapkan. Jadi saya kira sebenarnya sudah sambutan saya sudah mencakup apa yang nanti kita lakukan pada hari ini. Tapi intinya lah bahwa kita sudah masuk dalam suatu tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Artinya apa? Kita sudah mulai bisa membangun hunian tetap bagi masyarakat. Ya. Walaupun demikian tadi kita katakan bahwa masih ada pekerjaan-pekerjaan lain yang harus kita selesaikan, yang misal pemberian santunan, jaminan hidup, ya, kemudian dana stimulan juga masih tetap berjalan. Artinya kita ingin masyarakat ya segera dapat pulih ya dari akibat bencana yang kemarin kita hadapi bersama. Pemerintah pusat, pemerintah daerah bahu membahu. Tapi intinya bahwa ini adalah suatu pekerjaan yang utama bagi pemerintah daerah. Pemerintah pusat akan membantu dan ternyata juga Yayasan Buddha Suci dan saya mengharapkan banyak yayasan lain yang juga akan membantu. Amin. Ya, dan termasuk juga dana dari luar negeri juga nanti akan diarahkan untuk bagaimana segera mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat. Nah, di sini kita harapkan memang masalah-masalah lahan ya, masalah model rumah dan sebagainya, kemudian tersedianya sumber air itu dapat kita selesaikan dengan cepat ya, agar tidak mengganggu proses pembangunan rumah
atau hunian tetap bagi masyarakat yang terdampak bencana. Itu yang Menteri, saya sampaikan. Apa masalah sebenarnya Pak Menteri sampai nanti? Kita rapatkan, setelah ini kan saya rapat ke sana. Ya. Saya akan gali kembali hal apa yang masih menjadi hambatan. Nanti, saya nggak bisa mendahului ya. Nanti saya akan mendapat laporan dari daerah, dari para pelaksana. Dan dari sana kita pecahkan bersama. Tapi intinya harus ada satu semangat yang sama untuk menyelesaikan masalah-masalah teknis yang masih dihadapi. Tidak ada permasalahan, tidak ada sesuatu yang tanpa masalah ada. Tapi kalau kita selesaikan dengan baik, dengan kesadaran bahwa ini untuk masyarakat, dan kita selesaikan bersama-sama pusat, daerah, dan masyarakat sendiri, saya kira tidak ada masalah nggak terselesaikan. Ya, ya tadi sudah saya sampaikan tadi, seyogianya harapan saya, ya para pengusaha-pengusaha. Tadi sudah saya sampaikan, ya. Harapan kami adalah pengusaha lokal juga diikut sertakan. Mengapa? Karena dari pengusaha lokal ikut, maka dana tidak ngalir keluar. Dana tetap akan ya berada di daerah ini untuk apa? Membantu segera tumbuhnya perekonomian daerah. Tapi juga bisa menghidupi para pengusaha-pengusaha daerah yang memang perlu pekerjaan. Dan itu memang sudah anjuran dari Presiden bahwa selalu ikutkan pengusaha lokal, ikutkan pengusaha lokal. Dan ini saya sampaikan sekarang kepada saudara-saudara di masyarakat semuanya supaya ini menjadi perhatian juga ya dari para pelaksana pembangunan nanti. Pak Jenderal, ya. Saat... Baik. Demikian sesi foto bersama setelah diwujudkan dengan sesi wawancara bersama dengan rekan-rekan media. Rekan-rekan media masih tetap berada di tempat yang telah ditentukan. Peletakan batu pertama pembangunan Huntap di Huntap Kebeli Kabupaten Sigi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Wiranto SH. Kami ucapkan terima kasih juga untuk tamu undangan yang lainnya, Bapak Sekda Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Bupati Sigi, terima kasih, serta seluruh tamu hadir undangan. Dan kami akhiri seluruh rangkaian acara kita. Terima kasih, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dia setelah mobil semua itu baru dibilangkan. Dananya dari JK. Nah, kemudian saya kemarin dari sana juga, dari masyarakat yang terdampaknya di 371 ini, kami sudah memberi lahan seluas 8 hektar. Nah, sementara karena mekanisme harus dilewati melalui tim apresial. Kami membeli tapi lewat tim apresial. Setelah itu, baru kami buat perencanaannya, dan tadi sudah koordinasi dengan Ketua Satgas, ini kami mengusulkan. Tadi dengan Pak Menteri juga, disampaikan Satgas secepatnya. Sehingga kawasan Sibalaya Selatan juga, Sibalaya Utara, Sibalaya Barat yang terdampak di sebagian ini bisa juga diisi oleh lahan-lahan yang kami beli untuk kami laksanakan, termasuk juga saluran